nggak bisa hadir itu nggak apa-apa kalau kelas nanti. Jadi tidak dihitung absen, tapi sekarang absen di mana aula passwordnya adalah dan saya tulis di chat, silakan absen dulu baru kita mulai materinya. Tapi ini masih jam 1, Pak. Bukan. Oh iya, tak buka aja. Oke, Pak. Sudah, silakan absen. Jadi, baru saya mulai kelasnya. Karena hari ini kita kuliahnya 2 SKS juga, berarti kemungkinan kita baru selesai jam 12.20 ya. 12.20, lama juga ya. Oke, jam 12.20. Ada yang tahu kita hari ini membahas apa? Re, Pak. Re. List, list. Ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang re. Lebih tepatnya bukan array sih. Ini kita bahas. Oke, jadi hari kita akan membahas tentang Python. Nama judul babnya Python Array. Kalau di bahasa pemrograman lain seperti Java, PHP, dan kawan-kawannya lain itu memang. Tapi kalau di Python sebenarnya array yang kita bahas hari ini. Tapi collections, yaitu data-data, sekumpulan data yang dikumpulkan dalam satu variabel. Jadi bukan array ya. Lebih tepatnya, collections. Nah, jadi konsep dasarnya sebenarnya sebuah collection ini adalah sebuah potongan memori berdekatan yang dapat diakses dengan menggunakan indeks. Potongan memori berdekatan ini maksudnya secara fisik, secara di sistem komputer, data-data atau elemen yang kita simpan itu disimpan dalam memori blok-blok memori yang berdekatan. Tidak mesti urut, tidak mesti apa namanya berhubungan satu sama lain, tapi dia dapat diakses menggunakan indeks. Nah, satu array ini dapat diilustrasikan sebagai susunan kotak dengan tujuan untuk menyimpan kumpulan nilai dalamnya. Jadi setiap elemen di dalam array ini bisa dibayangkan sebagai seperti kardus ya yang disusun secara berurutan dan kita bisa menyimpan apapun di dalam satu elemen tersebut. Array ini dapat disusun secara satu dimensi, cuman lurus saja, bisa juga multidimensi, seperti tabel. Kalau kita ada dua dimensi, berarti tabel. Kalau kita ada tiga dimensi, berarti kubus. Seterusnya, dimensi seterusnya, ya bisa tidak bisa dibayangkan ya bentuknya, kalau dimensinya itu lebih dari tiga, seperti ini. Itu tergantung kebutuhannya. Nah, komponen dasar array ini ada. Komponen dasar array itu adalah nilai atau value yang disimpan dalam satu elemen dan indeksnya atau identitas dari elemen tersebut. Nah, indeks sebuah array atau sebuah list ini adalah merupakan penanda
atau angka yang merepresentasikan posisi keberapa komponen tersebut disimpan. Nah, kotak ini tadi nantinya akan berisi sebagai nilai-nilai tertentu. Nah, kalau misalkan tidak bisa membayangkan, saya kasih ini gambarnya. Jadi kalau ada array satu dimensi, kita bisa lihat yang nomor A, itu hanya ada satu dimensi, itu maksudnya hanya ada sumbu X ya. Sumbu X ini. Dan isinya barisnya mulai dari indeks ke 0. Ya. Atau baris 0. Kalau misalkan ada baris lagi, ya sudah baris lagi. Tapi kan nggak ada baris ya, karena belum ada dimensi. Jadi cuma satu baris yang berisi kolom. Dari setiap kotak ini atau setiap kardus yang bisa kalian bayangkan, di indeks 0 ini bisa menyimpan nilai lain, bisa menyimpan elemen lain. Nah, box 0 ini juga bisa menyimpan array lain yang nantinya bisa menjadikan array tersebut dua dimensi seperti yang di bawah ini. Karena box 0 bisa menyimpan array lagi tapi ke bawah ya. Kalau mau menyimpan array lagi di setiap 0 ini tiga dimensi, dia bisa menyimpan ke belakang ini ya. Jadi tiga dimensi. Nah, setiap indeks ini bisa diisi objek apapun yang terdaftar atau dianggap sebagai objek di Python. Nah, kalau dua dimensi ya seperti ini. Bisa kita bayangkan seperti tabel ya. Yang atas ini anggap saja adalah nama kolomnya, yang bawah ini baru isinya. Jadi kalau kita bermain dengan array dua dimensi, itu ada cara yang gampang, misalnya pakai modulnya pandas. Bisa juga kita merepresentasikan dua dimensi ini dengan list biasa, tapi ya nanti kita bisa pelajari cara mengakses indeksnya seperti apa, cara mengakses elemen di dalamnya seperti apa. Lalu ada juga array tiga dimensi yang lebih kompleks lagi, yaitu array-nya disusun secara kubus. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, di mana ada kedalaman indeks K-nya. Jadi kalau kita punya array tiga dimensi, kita mengaksesnya tiga kali. Misalkan kita mau mengakses indeks ke 0, terus mau baris ke, mau apa namanya kolom 0 ya, baris 0, indeks 0, terus mau baris ke 2 misalkan di sini, lalu ke kedalaman keberapa misalnya ke 3, tapi kita nggak akan sini. Jadi kita bisa membayangkan posisi elemen yang akan kita akses itu di mana, itu dengan representasi ini. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu tentang array atau collections? Belum, Pak. Oke, lanjut. Nah, di Python itu, bukan Python array ya sebenarnya, Python collections itu ada 4 bentuk berdasarkan kegunaannya dan sifatnya masing-masing. Yang paling sering digunakan itu adalah list, ya, yang bisa dianggap kalau di bahasa pemrograman lain itu sebuah array, itu yang kalau di Python namanya list. Ini sebuah kumpulan data. Ini salah tulis ya. Untuk jadi list itu yang bisa kita lihat tadi sebagai array satu dimensi tadi ya. Kalau listnya cuma satu, misalkan contohnya adalah hewan, list hewan itu ada sapi, ayam, kucing, kambing, ikan, anjing, kuda, misalkan itu ya. Itu adalah list isinya hewan. Isinya apa listnya? Itu kumpulan data yang teratur dan dapat dirubah. Maksudnya elemen-elemen di dalam itu bisa kita ganti sesuai kemauan kita. Dan list ini dideklarasikan menggunakan tanda kurung siku. Yaitu kita harus mengurung list ini dalam kurung siku untuk menginstruksikan Python menganggap bahwa oh itu variabelnya namanya jenisnya adalah list. Dan isinya kita bisa isi dengan elemen apapun. Kita bisa isi elemen 0 ini dengan string, kita bisa isi dengan integer, kita bisa isi dengan float. Kita bisa bahkan bisa isi list ini dengan objek-objek lain, termasuk list lagi. Jadi di sini kita bisa mengkreasikan isinya dalam list itu. Dan itu isinya adalah kumpulan data atau elemen apapun berupa tipe data apapun. Jadi kalau kita coba praktekkan. Sambil ditunjukkan aja ya.
Misalkan tadi listnya. Lupa ya, kalau ngisi string ya harus pakai tanda petik. Untuk memisahkan elemen satu dengan elemen lainnya cukup dengan koma. Ya. Bisa kita isi nomor juga, kita isi campuran, misalkan 15. Kita isi campuran lagi. Nah, berarti list ini berisi nomor, berisi integer dan berisi float dan juga berisi string. Kalau kita mau tampilkan, kita tinggal tulis luan. Nama juga ini. Gak bisa tadi. Kalau di Jupiter langsung ya Pak, nggak lama. Saya belum start Jupiter sih. Oke, di sini kita bisa coba. Kalau kita print, jangan berbentuk sama seperti ini. Lalu kita mau akses nanti dulu. Jadi cara menuliskan list itu seperti ini. Gampang saja, kita cuman menulis nama variabelnya, lalu kita assign dengan isinya list. Listnya bisa berisi apapun. Bahkan kita bisa isi di sini list lagi kalau kalian mau. Jadi elemen pertama isinya sudah list dan bisa ada list lagi. Dan jadinya seperti ini. Dan indeks 0 berarti berisi list lagi. Dan ini sudah bisa dibilang sebagai list dua dimensi meskipun masih belum belum kelihatan ya dua dimensinya sebelah mana. Tapi ya, kayak gini dua dimensi. Oke. Oke, lanjut. Cara deklarasi list kita sudah paham, baik teman-teman sudah bisa juga. Nah, untuk mengakses elemen itu kita bisa menggunakan namanya index. Di sini tadi belum ada gambar representasinya ya, tapi gampangannya adalah teman-teman saya kira sudah paham cara mengakses index itu ke nomor-nomornya itu seperti apa. Dan cara mengakses slicing itu seperti apa, karena kita kemarin sudah string, dan string itu adalah list of characters, berarti kita sudah anggapannya bisa mengakses elemen atau mengakses slice dari list tersebut. Nah, ini kita bisa coba di sini. Kalau misalnya kita mau mengakses anjing misalkan, berarti kita harus misalkan print di sini adalah hewan indeks berapa?
Jam-jam jawab? Nol, Pak. X0. Kalau kita mau mengakses 2,5, berarti kita mau mengakses indeks berapa? 3, Pak. 3, Pak. Atau -1 juga. -1 bisa, Pak. Atau kalau malas ngitung, terakhir itu -1. Indeks negatif, ya. Dimulainya dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Kalau mau mengakses live, misalkan saya mau mengakses anjing sama sapi, gimana? 0-2. 0-2, Pak. Titik 2, 2. Nah, kita tahu elemen slice itu mulainya dari nolnya di sini, ya, di sebelumnya anjing, terus di komanya ini 1, ya, setelahnya sapi ini baru 2. Jadi kalau mau melihat anjing dan sapi, kita mulai dari anjing di sini dan 2. Kalau mau mengakses 12 dan 2,5, gimana? 2.20, atau nice. Jadi aksesnya seperti itu. Di kosong itu maksudnya kalau di belakang itu blank itu terakhir, kalau di depan itu paling awal. Jadi kalau mau mengakses semua itu ya di elemen ini aja. Sama ya kayak string kemarin ya. Saya kira sudah banyak yang. Pak, kalau yang anu Pak, yang tadi Pak, list dalam list gimana Pak cara ngisi? List dalam list, oke, bentar. Kita lihat materinya dulu. Sampai sana belum? Oh iya, simple. Oke, kita sekarang cara mengakses list dua dimensi ya. Kayak gini kan, misalkan kita punya indeks dan kolom. Kita coba di sini. Kita punya baris pertama, anggap saja adalah ini anggap aja sebuah list dua dimensi yang isinya adalah nama atau seperti ini. Jadi kalau kita mau print secara rapi itu biasanya kayak gini. Komanya ya Pak? Iya, komanya lupa. Kalau kita bisa bayangkan secara dua dimensi itu ya seperti ini. Dalamnya list ada kan list besar nih ya. Setiap baris itu ada list lagi. Listnya isinya ya kolomnya. Oh, yang list pertama indeks 0 itu isinya atau baris 0 itu isinya adalah nama kolomnya, nama hewan dan jumlah. Baris 1 atau indeks nomor 1 ya, itu isinya adalah anjing dan jumlahnya, sapi jumlahnya, kuda dan jumlahnya. Dan ini kan kita bisa bayangkan seperti yang di sini. Bahwa tiap-tiap baris tadi yang saya sebutkan satu list. Tiap baris satu list. Dan kalau satu dua dimensi itu ya kayak kita gitu, baris satu list dan seterusnya. Kalau mau mengakses gimana? Itu tadi, kita mau harus mendefinisikan baris keberapa dulu atau indeks yang mana dulu. Setelah kita mengakses indeks tersebut, kita masukkan indeks lagi. Mau melihat yang keberapa. Dari sini kita tahu bahwa kolom pertama itu adalah baris pertama itu adalah nama kolom. Berarti kan kita bisa lihat dulu. Print, oh, kita mau lihat nama kolomnya apa saja.
Delta kaunya adalah nama hewan dengan jumlah. Kalau kita mau lihat, mau mengakses jumlahnya saja, gimana? Tinggal kita tambahkan indeks lagi. Atau min 1. Atau 0 lagi. Keluarnya baru elemennya di dalam nama hewan. Artinya adalah hewan indeks keberapa dari list besar ini atau baris keberapa. Setelah itu kita indeks lagi elemen keberapa. Kalau 3 dimensi ya sudah tinggal ditambah di dalamnya dimensi yang 0 ini tambah lagi kedalamannya. Di sini koma tambah ini lagi. Ya silakan dibayangkan sendiri pasti kan semakin bingung. Apalagi nanti dimensinya bisa sampai banyak lebih dari 3. Sudah nggak bisa dibayangkan secara grafik lagi. Jadi kalau mau misalkan mengakses angka 3 gimana? 21, Pak. 21, Pak. 2? 1. 1. Nah, gitu. Nanti kalau kita masuk ke perulangan, kita belajar caranya menampilkan elemen-elemennya secara berurutan, tapi sekarang karena belum masuk perulangan, ya bisa coba sendiri dulu. Jadi ini tadi pertanyaannya Mas Angga terkait kalau mengakses dua dimensi caranya gimana? Pakai min-min juga bisa. Kan? Ada yang masih belum paham caranya indexing? Oh, kalau slicing, Pak. Bisa slicing. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ada, kita lanjutkan. Ya, ada. Oke. Sudah. Ini tadi sudah ya. Oh iya, mengubah ini tadi belum dicoba ternyata. Lupa sih. Karena kalau kita kemarin ini balik satu dimensi sih ya. Bingung, tadinya sudah tahu. Kalau kita kemarin punya namanya misalkan string di sini. Kita mau mengubah elemen. Ini enggak bisa ya. Karena string itu sifatnya adalah immutable. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dimutasi. Tapi kalau hewan atau list, bukan hewan maksudnya, kita bisa ubah elemen di dalamnya. Misalnya kita mau mengubah anjing, indeks 0, ya, dan kita ganti isinya menjadi kucing. Kita tampilkan hewan, dia elemen yang awalnya adalah anjing, dia berubah menjadi kucing. Kalau kita bandingkan, mungkin kayak gini ya. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaannya dan cara mengubah elemen di dalam list itu mudah saja, kita tinggal mengakses indeks dari elemen yang akan kita rubah dan kita assign atau kita masukkan isi baru dari apa itu namanya elemen tersebut atau indeks tersebut. Yang mau ditanyakan? Nanti ada tentang len juga, len ya wis lah, len panjang.
Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Itu list yang mungkin nanti akan sangat sering kita pakai. Lalu ada namanya tupel. Tupel ini mirip list, bedanya cuma satu. Bedanya tupel ini nggak bisa dirubah. Kira-kira digunakan untuk apa? Ya mungkin nanti digunakan untuk beberapa hal. Tapi untuk saat ini saya belum punya kasus untuk kapan tupel ini digunakan dan mengapa tupel ini kok nggak bisa dirubah, kalau list itu bisa dirubah. Ya. Nature-nya seperti itu. Kalau tupel ini karakternya adalah dikelilingi dalam kurung biasa. Kalau tadi kan dalam kurungnya kan dalam kurung siku ya. Ini kalau tupel dalam kurung biasa, untuk mengaksesnya tetap menggunakan indeks dengan kurung siku. Nah, caranya sama persis. Nah, bisa dilihat di sini, mengubah nilai tupel ini. Bisa dirubah, tapi apa syaratnya? Diubah menjadi list dulu, baru diubah secara cara list tadi, pakai cara list, terus diganti jadi tupel lagi. Gunanya apa, Pak? Ini, Pak? Nggak tahu. Ini cuma coba-coba aja. Kalau guna dalam real life-nya, saya belum punya contohnya sih. Panjangnya juga seperti biasa. Oke, mirip. Ini tadi list sudah, tupel sudah. Set. Bedanya set. Nah, kalau set ini dia tidak teratur dan tidak ada indeksnya. Di Python set ini himpunannya itu tahu lah ya himpunannya kayak yang bundar diagram Venn tuh. Itu kan nggak ada nomornya tuh, nggak ada yang mana yang harus lebih dulu datang, mana lebih dulu keluar ya kan? Nah, itu namanya set kalau di Python atau himpunan. Nah, di Python ini dituliskan menggunakan tanda kurung kurawal curly bracket sini. Mengaksesnya gimana? Ya sudah kita pakai for aja, kita iterasi satu-satu. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengakses indeks atau memanggil sesuai indeks. Kalau set. Lalu ada yang lebih penting lagi. Jadi biasanya memang yang kita gunakan dalam Python ini ada list dan dictionary. Dictionary ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena dictionary ini meskipun menggunakan kurung kurawal juga mirip seperti set, tapi dictionary ini bedanya dia memiliki key dan memiliki value. Biasanya ditulis sebagai key value pair. Dan kalau kalian perhatikan bentuk dari dictionary ini itu mirip atau sama persis seperti JSON atau JavaScript Object Notation. Yang mana itu adalah format data yang paling sering digunakan untuk mengirim data via HTTP atau via internet. Nanti kalau kalian mau belajar tentang cara mengintegrasikan aplikasi satu sama lain lewat internet, itu pasti akan sering menggunakan dictionary atau JSON. Nah, dictionary ini juga tidak bisa diindeks seperti Python. Seperti list. Tidak bisa. Ingat ya, key value pair-nya juga harus diingat. Key-nya atau sebelum tanda titik dua itu harus string. Tapi value-nya bisa terserah selain string. Misalkan, oma ya, ini key value, key pertama adalah Riza, misalkan namanya. Terus, umur. Itu ini bisa. Oh ya, ini lupa, ini string kan harusnya. String. Keluarnya seperti ini. Kalau kita mau akses umur, ada yang tahu caranya gimana? Langsung ditulis umur gitu, Pak. Salah ya. Pakai yang itu petik itu, Pak. Kalau kita tulis satu, karena dia nggak punya indeks, nggak bisa.
karena nggak ada indeksnya itu. Dia itu cuma dikasih key-nya berapa. Jadi meskipun ini itu tidak, tadi katanya tidak terurut, tidak terindeks, tapi dia mempunyai key. Yang mana key ini bisa diakses sesuai nama kolomnya. Sehingga kalau kita membuat, ngirim sebuah data lewat JSON atau lewat dictionary, kita bisa memappingkan. Makanya sering disebut dictionary ini adalah mapping. Kita bisa memappingkan sebuah value ke key-key tertentu. Misalkan apa namanya, value-nya ada banyak, Pak. Jadi dikombinasikan dictionary-nya dengan list. Berapa angka itu? 17 apa 20? 20, Pak. 20, udah tua ya, muka. Ya, misalkan kayak gini. Itu kita bisa tutup. Jadi kita bisa akses, misalkan, pertama, terus saya mau namanya siapa? Mau ditanyakan? Kalau misalkan luar ini mau dictionary lagi, boleh. Dictionary lagi. Isinya misalkan key adalah apa, tanggal lahir misalkan ya, ini tetap ya string ya, karena nggak boleh angka ya. Karena ini ID lah, nomor ID. Nah, maksudnya kan gampang. Oh, saya mau tahu karyawan misalkan dengan ID 456. Siapa namanya? Mau tahu karyawan dengan ID 123, siapa namanya? Jadi bisa dikreasikan isinya value dari karena key-nya harus string ya, tetap ya. ID-nya harus string, key-nya. Value-nya bisa boleh dictionary, boleh list, boleh string, boleh objek yang lain, boleh dictionary lagi. Udah, terserah. Itu value. Oke, sampai saat ini, sampai sekarang ada mau ditanyakan dulu. Kita lanjut. Jadi bisa dibayangkan ya, dictionary ini banyak gunanya, banyak. Apalagi hubungannya dengan data, dengan database. Dictionary ini pasti sangat berguna karena kita nggak perlu indeks lagi kan. Siapa yang tahu indeks? Misalkan data di spanduk capil ya, KTP. Kalian tahu nggak indeksnya tempat indeks berapa? Nggak tahu. Jadi kita menggunakan dictionary karena indeksnya itu diubah menjadi key atau sebuah value yang bisa dipahami oleh manusia. Ya, mau ditanyakan dulu? Oh iya, news flash dulu. Kali ini, pertemuan kali ini kita akan ada tugas yang dikumpulkan minggu depan, jadi siap-siap. Tugasnya kumpulan dari materi-materi kemarin. Kemarin-kemarin kan teori, gak ada tugas. Oh, enak. Nah, sekarang ada tugas. Ya, praktikum juga. Oh iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, boleh. Monggo. Itu kan bilang ya, Pak, anggota himpunan ini tidak boleh ada yang sama. Itu contohnya gimana, Pak, kalau yang ada yang sama, Pak? Maksudnya gimana? Ini, Pak. Dictionary, Pak. Iya, iya. Oh, maksudnya adalah kata kuncinya. Jadi, jadi gini ya. Karena ini ada, di sini ada nama lagi. Ini nggak bisa. Kan nggak bisa. Lebih tepatnya dia bingung. Bingung kan? Iya, paham, Pak. Paham. Iya. Berarti, Pak. Enggak bisa, tapi tempuk. Dia dianggap diisi dua kali dan dianggap yang diambil yang terakhir.
seperti itu. Itu berlaku untuk key maupun value ya, Pak, itunya ya, Pak. Enggak boleh ada yang sama itunya, key atau value-nya gitu ya, Pak. Kalau value bisa. Value bisa sama. Dengan umur kayak isi lagi. Ini saya ganti umur. Mungkin karena yang lain angka, Pak. Jadi enggak bisa, Pak. Atau enggak ya? Bisa. Oh, iya bisa, Ding. Bisa. Jadi yang enggak boleh sama itu key-nya. Value kan sebenarnya Python kan enggak ngurus ya. Isinya apa itu terserah orangnya, Pak. Enggak ngurus. Yang mereka perhatikan adalah kamu mau memberi nama kotak ini itu namanya apa. Kalau misalkan tadi kita membayangkan sebuah collection itu sekumpulan kotak. Ya, kalau list tadi kotaknya itu urut dan ada angkanya. Kalau dictionary kotaknya nggak urut, aut-autan, tapi ada labelnya. Oh, kerdus ini isinya adalah makanan kaleng. Oh, kerdus ini adalah isinya adalah baju. Meskipun urutannya nanti berganti-ganti. Kalau kita lihat kerdus itu isinya baju, ya isinya baju. Tapi kan tergantung yang isi, bisa aja kaleng kongguan isinya ternyata rengginan ya. Gitu. Kita tulis kaleng kongguan, wah enak kira dibuka rengginan. Gitu. Kan gitu. Terserah yang isi. Oke, ada yang mau tanya kan? Pak. Ya. Kalau misalkan key-nya itu ada yang huruf besar terus kita cari itu huruf kecil itu nggak terdeteksi ya, Pak? Ya, karena itu case sensitive. Coba di sini. Nggak ada. Dia error. Dia bingung. Jadi kalau kita ganti. Nah. Jadi itu solusinya gimana, Pak? Dirubah atau gimana, Pak? Kalau ini gini, ini pertanyaan agak tricky. Sebenarnya ini tergantung sih, tergantung yang ngoding, tergantung standar. Kalau teks, kita kemarin bicara tentang teks, itu mengapa kok ada lower, ada ini? Karena teks ini termasuk data yang tidak terstruktur, termasuk bukan data yang dikelompokkan. Jadi kita harus memproses atau memproses ya, memproses teks tersebut supaya lebih mudah untuk diproses. Tapi kalau apa namanya dictionary ya, kalau biasanya sih itu pakai huruf kecil semua standar ini. Cuman nggak ada yang melarang pakai huruf besar, asal nanti disampaikan ketika dokumentasi, ketika penggunaan yang harus konsisten seperti itu. Jadi atas ya, lagi. Oke, mau tanyakan lagi tentang dictionary ini. Dictionary ini termasuk materi yang tidak kita bahas secara dalam ya waktu pengantar pemrograman karena keterbatasan waktu misalnya. Nah, ini ada dua cara. Ada caranya tadi langsung pakai untuk mengakses tadi langsung pakai apa? Kurung siku, ada pakai metode namanya metode get. Mau pakai yang manapun terserah, enggak ada yang melarang. Itu disediakan memang seperti itu. Mungkin ada yang gampang untuk menyampaikan atau membuat kodenya lebih human readable, dia menggunakan get. Ada yang sukanya langsung nggak perlu nulis, malas nulis ya, langsung pakai kurung siku juga boleh. Untuk mengubah itu hampir sama dengan apa? Dengan list tadi, tapi kita mengubahnya itu menggunakan key-nya. Misalkan ini sudah dua dimensi ya, ini apa dictionary-nya, jadi teman-teman jangan bingung. Jangan disuruh
saya mau berubah nama dengan menjadi cara mengubahnya cukup straightforward, cukup mudah. Tinggal mengakses indeks mana yang mau dirubah dan kita tinggal assign atau berikan value yang baru. Value ini misalkan mau diisi list, ya boleh. Kalau mau misalkan mau tambah panjang, diisi list. Nah ini isinya sudah menjadi 3 dimensi ya. Nah. Seperti itu. Mau tanyakan? Ini teori sengaja saya buat pelan-pelan karena kesempatan kalian buat nyoba-nyoba. Kalau sudah praktikum saya sudah enggak ngurus ya. Maksudnya itu karena sudah penilaian ya, ya harus bisa gitu. Karena kalian anggapannya harus bisa mencoba sendiri. Ya Pak, ini juga sambil nyoba-nyoba sih Pak. Oke, gak apa-apa. Oke ya, lanjut ya. Panjang sama len. Nah, ini tadi kan dituliskan sama Bu Ika. Pada dasarnya secara terminologi array itu beda sama list. Array itu gak punya sintaks sendiri kalau di Python. Jadi, makanya saya lebih suka menyebut array di Python itu bukan array tapi collections, karena dokumentasi ofisialnya menyebutkan bahwa Python itu namanya collection dan sifatnya sebenarnya sama seperti array. Dia punya, ada yang punya indeks, ada yang nggak punya indeks, ada yang punya key, dan memang Python ini lebih beragam tipe collection-nya. Oke. Atau array bisa menggunakan library tambahan, biasanya NumPy. Nah, NumPy ini punya objek sendiri, namanya NumPy array. Mungkin nanti dikala kalian memproses menggunakan machine learning atau neural network, kalian perlu tipe data array dari NumPy. Dan itu ya dituruti aja. Karena memang kenapa kok seperti itu? Mungkin cara mengaksesnya mungkin kan memang berbeda ya, cara mengakses array dan cara mengakses list. Jadi itu cukup diketahui saja. Untuk aplikasi-aplikasi atau kasus-kasus yang kalian ingin pecahkan tanpa menggunakan variabel lain, biasanya menggunakan list atau menggunakan dictionary sudah cukup. Tapi itu nanti tergantung dengan apa yang kalian temui di masa depan. Jadi tidak semua library atau tidak semua objek ini nanti akan berlaku selamanya juga. Jadi kalian tetap harus mengikuti apa yang terjadi untuk jadi ini ada beberapa metode untuk yang ada dalam list. Yang paling terkenal append itu menambahkan sebuah elemen pada akhir list. Clear itu menghapus listnya. Copy ya menyalin list. Tapi kalau copy ya bisa sama dengan dikasih sama dengan juga bisa. Count itu menghitung kayak string kemarin ya. Kalau count ya itu menghitung berapa kali sebuah argumen itu ditemukan di elemennya. Terus extend itu menambah satu, lebih dari satu elemen pada list. Lalu index mendapatkan indeks elemen pertama yang ditemukan. Indeks itu isinya nanti argumennya berapa. Terus nanti kayak mencari ya, terus ketemu dia itu di indeks berapa. Lalu insert itu menyisipkan elemen pada posisi tertentu. Pop menghapus elemen dan mengeluarkannya. Remove dihapus dengan nilai apapun, lalu reverse membalik dan sort mensorting, menyeleksi, mengurutkan list. Kita coba. Coba list di sini.
ini kita bisa lihat daftar siswa yang ada di dalam list ini adalah angka Dosi Alvin. Lalu saya mau menambah daftar siswa di sini. Misalkan saya mau menambahnya dengan input. Ini kan kita masih belum bisa mengeluarkan ya. Ini kan kalian kita belum bisa memasukkan nama yang baru kalian input ke dalam list ini. Cara nambahnya gimana? Kita pakai fungsi yang append tadi. Kita append, append-nya dengan value apa? Siswa baru, Pak. Baru karena kita memasukkan input ke dalam variabel siswa baru. Bisa baru kita lihat bahwa ternyata ada append baru di Ruza ini. Di belakang sini. Kalau mau open lagi, bisa. Misalkan mau ini saya copy aja ya. Adam. Terus kita lihat. Oke. Kalau tadi pakai clear, daftar siswa clear, dihapus semua isinya, jadi list kosongnya. Terus apa lagi tadinya? Mau dicoba. Banyak tadi ya. Oh, count sudah tahu ya count-nya. Extend itu maksudnya ditambah banyak. Extend. Ya kan? Langsung nambahnya lebih dari satu dan isinya list juga digabungkan jadi satu di sini. Kalau ini Pak menghapus Pak, menghapus nanti pakai apa, remove apa? Kalau di sini ini apa ya, pop ya Pak? Remove sama pop beda, pop sama remove beda. Ini saya coba lihat bedanya. Misalkan menghapus remove ya. Remove ini kalau enggak salah ya, itu dia langsung namanya. Langsung elemen apa yang mau dihapus. Langsung dicari. Kalau enggak ada, error. Karena enggak ada. Kalau misalkan saya mau ngapus di sini. Langsung hilang, meskipun di indeks manapun, saya langsung hilang. Karena dia mencari dulu, mana elemen yang cocok dengan argumen, baru dia menghapus dari daftar tadi. Kalau pop itu dia nggak perlu argumen. Kira-kira kalau pop, satu lagi. Kalau pop itu dia sebenarnya ada return-nya, jadi kita bisa simpan di sini. Kira-kira yang keluar yang mana? Dari list ini. Kalau pakai pop. Yang terakhir. Jadi dia terakhir dikeluarkan, dihapus dari list utama, dan dimasukkan ke siswa keluar ini. Disimpan. Kalau nggak disimpan, itu hilang. Dihapus toh. Tapi dia ada return-nya. Nah, kalau kita mengakses
apa daftar siswanya aja. Nah, 4 tuh. Kalau misalnya kita nggak menyimpan ini. Hilang. Ada itu hilang. Dan nggak disimpan di mana-mana. Hilang. Benar-benar hilang. Karena return-nya nggak kita tangkap. Karena pop ini ada return-nya dan return-nya nggak kita tangkap. Ya udah hilang. Jadi hati-hati menggunakan pop. Pentingnya adalah untuk memproses antrian. Misalkan nanti di habis UTS kalian belajar tentang struktur data antrian, itu penting pop. Struktur data stack itu penting pop. Yang paling penting adalah disimpan supaya tidak hilang. Karena kalau hilang ya sudah. Apa tadi yang kita pop? Nggak tahu. Kita saya nggak menampilkan. Gitu. Jadi udah tahu bedanya pop sama remove? Kalau sort itu mengurutkan berdasarkan value-nya. Siapa mau tanya tadi? Nggak ada ya? Oke, kita akan bahas array satu dimensi. Nah, di sini array satu dimensinya kita menggunakan library NumPy. Karena array ya, bukan membahas tentang collection lagi. Yaitu array linear, dua variabel memiliki lebih dari satu nilai, susun secara linear satu dimensi, sama. Bagaimana namanya, merupakan himpunan nol dimensi atau satu kali satu, yang tersusun secara vertikal atau horizontal. Jadi kita di sini akan mencoba menggunakan library NumPy. NumPy ini banyak gunanya selain untuk array, karena dia berisi fungsi-fungsi yang lebih banyak lagi dibandingkan mat ya yang kita pakai kemarin. Dan NumPy ini lebih sering digunakan untuk penghitungan matriks. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya sama. Kita pakai import kalau sudah install. Lalu kita tinggal tulis NumPy array isinya berapa. Kita coba. Mas nulis NumPy terus bisa tambahin S. Ini masih ngelot nampaknya, oke. Baru jadi array baru. Apa pak bedanya ini sama list? Kira-kira kalau dilihat dari outputnya gini, yang beda apa ya? Tidak ada komanya pak. Tidak ada komanya. Kalau pengen tahu bedanya lebih jelas lagi, ya tinggal di type. Asnya nampak array. Ya. Sampai nanti mungkin kalian akan temui kalau sudah hubungannya dengan machine learning ya. Ini alias tadi sudah saya tunjukkan. Lalu fungsi. Nah, fungsi ini mungkin tidak ditulis lengkap ya sama Bu Ika karena banyak fungsinya array itu. Dan fungsi ini itu bisa kalian lihat di dokumentasinya NumPy. Tapi fungsi-fungsi ini NP ini kan NP tadi kan objek NumPy yang kita import SNP ya. Nah, ini kita bisa membuat untuk menggenerasikan array baru tanpa kita isi atau tanpa kita definisikan isinya apa. Sekarang kita coba di sini. Kan kita ingin membuat array 0 sudah NP terus.
Shape-nya. Shape itu jumlahnya. Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya adalah 90. Oke. Okay. Ada 20 angka 0 sini. Titiknya itu apa? Titiknya itu float. Karena dia artinya float ya. Defaultnya. Atau misalkan 1 satu-satu. Kalau saya nggak salah, jumlah ini bisa menentukan dimensi. Misalkan mau 20 kali 20. Nggak bisa ya. Bukan dimensi, cuma shape-nya cuma satu. Ada lagi array kosong empty, array penuh full. Nanti kita mau membuat full. Oh, fill value itu maksudnya diisi berapa? Diisi berapa? Kira-kira diisi berapa ini? 20 angka 55. Full ya. Terus ada I matrix identitas. Saya kurang paham maksudnya apa. Kita coba saja. Jadi kita coba dicari sendiri. Apa? Posisional argumennya N. Apa maksudnya N? Coba aja 5 misalnya. 5 nya seperti ini, satunya di sini. Seperti apa ya? Mungkin simetrik ini. 5 kali 5 gitu. Ya. Identitasnya di sini. Ini bukannya matriks ya Pak? Malah bentuknya kayak matriks apa gitu. Ya, bentuknya kayak matriks semua. Ya, matriks kan array dua dimensi. Kalau matriks. Kalau 99 ternyata Jupiternya males, jadi tulisnya kayak gini. Oke. Terakhir ada random. Isinya acak. Ada shape-nya biasanya. Bentar kok. Not callable ya. Maksudnya apa ya? Wah, ini saya bingung terus terang. Not callable itu berarti gak ada random itu. Coba saya cari dulu. Oh, salah ini ternyata bukan random. Salah tulis ya. Mungkin Bika salah. Ngantuk mungkin. Pas bikin. Adanya itu run in atau RIND kalau itu adalah float. Ya. Random not callable soalnya random ini enggak ada ini. Misalnya gini. Salah juga. Saya tadi salah nonton ya di sini. Ini random ini. Simple random. Oh. Ya, mohon maaf saya juga enggak mengikuti perkembangan sampai. Jadi kayaknya randomnya ganti. Atau janjian gini Pak, np titik random titik run itu. Oh mungkin ya? Iya. Coba dicoba. Yang baru gitu Pak. Oh yang baru gitu toh? Np random run. Oh iya benar. Terima kasih. Ternyata random ini, run-nya ini dimasukkan ke random sekarang. Dimasukkan ke modul random. Jadi aksesnya harus dua kali. Kalau rent in itu keluarnya integer, kalau rent out itu keluarnya float. Oh, maaf ini
keluarnya malah sama ini shape-nya. Ya, kalau rentok itu keluarnya jumlah random semua. Enggak ada, randomnya cuma 0 sampai 1. Mau dibulatkan bisa, tinggal dikali. Nah, kali 10. Jadi desimalnya di depan. Ya, gitu aja. Oke. Lanjut, fungsi numpy sudah. Terus mengakses parameternya. Nah, ini ada ndim tuh jumlah dimensinya array-nya tadi. Terus shape itu ya berapa koma berapa. Kalau array-nya itu misalkan shape-nya banyak, bisa jadi 3 dimensi juga. Lalu size itu total elemennya berapa pada array. Bedanya dengan len ya. Kalau atributnya itu numpy. Karena kata kalau pakai len, setahu saya enggak bisa. Misalkan tadi kan sudah array nol list-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita misalkan print. Kalau nggak salah nggak bisa. Bisa juga. Boleh pakai ini, boleh pakai. Sama saja ya. Itu method yang sudah disediakan oleh numpy array. Tapi kalau list biasa nggak bisa loh ya pakai size, soalnya nggak ada. The type itu tipe elemen di dalamnya, atau size itu tiap elemen dalam ukurannya. Kalau ini kita isi dalamnya tadi bukan float ya, berarti bisa jadi bukan float. Top item size. Jadi tiap elemen tuh byte-nya berapa? Kalau bisa dihitung byte-nya itu 8, kenapa? Coba dihitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 0. 8 byte. Ukurannya. Gak perlu dihafalkan metode-metodenya, ya cuman cukup tahu aja, kalau lupa ya tinggal Google. Karena enggak zaman yang menghafal-menghafal. Nah ini tadi, untuk mengakses elemen array, itu sama persis sama list, cuman kita mengambil indeksnya saja. Jadi enggak perlu dipraktekkan. Slicing juga sama. Ada start and sama stride atau stepnya. Kalau kemarin ada yang mengubah string kebalikan berarti min 1 ya, ini yang bersama. Kalau 2 berarti lompatnya 2, 3 lompatnya 3. Saya kira kalau slicing sama index sudah enggak dibingung ya. Ini sama. Bisa dicoba sendiri, bisa dilihat keluarnya apa. Nah, sekarang kita masuk ke array dimensi. Nanti sebenarnya juga sudah dibahas array dimensi. Karena Mas Angga tadi yang tanya. Itu himpunan nilai yang elemennya terdiri dari satu array, lebih dari satu array. Atau ada gampangannya kalau saya bilang itu ada kolom sama ada baris. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Dan digunakan untuk merepresentasikan matriks atau tensor order 2. Kenapa disebut tensor? Tensor itu biasanya disebut untuk matriks yang ukurannya lebih dari 3 dimensi biasanya. Nah, lalu merupakan contoh bagaimana membangun array yang terdiri dari 2 buah array 1 dimensi dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi sudah saya berikan contoh. Boleh pakai numpy, boleh pakai list, sama saja. Tapi kalau misalkan tidak memerlukan fungsi-fungsi yang ada di dalam numpy, lebih baik menggunakan list karena nampak ini kan import ya, kita menggunakan modul luar dan biasanya berat. Jadi kalau misalkan tidak perlu, ya tidak usah. Jangan kalau nampak printnya jadi kelihatan lebih bagus ya, ya nggak dibandingkan list. Kita coba dulu. Kalau list tadi kan lurus ya, misalkan kita buat list gini. Dengan kita menggunakan numpy.
kurang. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pakai list dua dimensi biasa, dia akan ngeprintnya ke kanan terus ya. Jadi mungkin bosen atau nggak kelihatan kalau itu matrix. Tapi kalau kita pakai NumPy array, bisa terlihat kalau ternyata itu oh matrix ya ternyata. Meskipun dua dimensi juga. Dua dimensi juga nggak apa-apa. Tambahin baris. Bisa kelihatan kan? Kalau kita tambahin di sini, dia cuma ke kanan. Jadi itu kalau mau melihat matrix dalam bentuk matrix ya pakai NumPy boleh. Mungkin lebih mudah visualisasinya, itu bisa pakai NumPy. Kalau pakai list biasa kita cuma bisa bayangin ya, oh ini ada baris satu, ada di baris pertama, baris kedua, baris ketiga gitu kan. Kalau pakai NumPy array kita bisa membayangkannya langsung kelihatan. Oh. Dan kalau nggak salah NumPy itu nggak bisa diisi string, saya juga kurang tahu. Isi string NumPy juga. Jadi terserah mau pakai yang mana, dibebaskan sesuai kebutuhan. Cara mengaksesnya sama persis, tapi nggak perlu dua indeks, tapi tinggal positional argument aja pakai koma, misalkan. Saya mau mengakses misalkan angka 2. Berarti itu koma. Sekarang saya mau mengakses rating gimana? Nol, koma. Nol dua pak. Dua. Kalau pakai indeks biasa bisa nggak? Ya? Sama saja ternyata. Jadi boleh keduanya. Karena ternyata dianggap sama. Tapi kalau nggak salah kalau list itu nggak bisa ya kalau sama. Tapi semua mengakses 4 berarti 2,0 bisa. Nggak bisa. Jadi itulah bedanya. Pemrograman banyak nyoba-nyobanya, bisa di coba-coba terserah. Ini slicing untuk dua dimensi juga bisa. Kalau mau mencoba, misalkan 0,1 berarti kan baris ke 0 ini. Terus komanya ini 1 sampai 3, indeks 1, 2 sampai 3. Berarti di slice yang sebelah sini. Yang kedua ya sama. Elemen kedua yang di slice adalah 2 sampai 4. Slide sama sama. Slide. 2 sampai 4 ya. Jadi kan ini elemen pertama, elemen indeks 1. Yang di slice adalah 2 dan 4. Sampai 4 maksudnya. Bingung ini ada nama. Misalkan bingung lagi itu pakai gambar Toblerone itu yang pernah saya kasih di beberapa modul itu pakai Toblerone untuk slicing untuk membayangkannya. Oke, lanjut. Udah habis ternyata. Karena sudah habis, adakah yang mau ditanyakan atau mau latihan? Mau latihan? Sebenarnya kalau list itu latihannya kebanyakan berhubungan dengan perulangan. Jadi kalau list biasa itu ya paling ya, atau array biasa itu paling ya cuman
cara slicing, cara nulis apa-apa. Jadi kayaknya latihannya nggak ada sih kalau tanpa melibatkan perulangan. Jadi next time aja mungkin latihannya. Kalau sekarang silakan misalkan mau ada yang mau ditanya. Ada mau ditanyakan, ada yang sudah mencoba dan menemui kebingungan, boleh kita bahas bersama. Kayaknya nggak ada ya, kalau list itu saya memang nanti hubungannya banyak kayak sama ke perulangan sih. Jadi kalau perulangan nanti mungkin bisa lebih menghargai apa gunanya list, keberadaan list. Karena kok saya juga merasakan kalau belajar list tanpa pengulangan itu biasanya ya ngapain list, gak penting amat gitu kan. Tapi kok nanti kita sudah ketemu dengan perulangan itu baru tahu oh ternyata list itu pentingnya situ gitu. Oke, kalau gitu saya akhiri saja. Terima kasih telah mengikuti mata kuliah Alpro. Mohon maaf kalau jadwalnya maju. Insya Allah minggu depan sudah seperti biasa. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Apa mau dilihat dulu tugasnya? Iya, kayaknya dilihatkan aja, Pak, dulu, Pak. Itu. Ya, oke. Okay. Saya lupa kemarin bahas tugas. Mau bahas tugas. Sebelum saya tutup, saya kasih intip tugasnya. Bisa dilihat masing-masing juga sih sebenarnya di aula, saya masukkan aula. Oh, baru jam 1 keluarnya. Sudah saya kasih intip-intipan dulu. Bentar ya. Oke, jadi tugasnya ini cuma dua soal, sedikit kan. Cuma dua soal yang isinya itu menggabungkan materi dari numerik, string, list sampai sekarang lah ya. Numerik, string, list, dictionary. Yang hanya ada dua soal. Soal pertama itu membuat kalkulator rumah untuk menghitung kira-kira berapa lama kita nanti bisa punya rumah sendiri dengan gaji yang segitu-segitu aja. Dan dengan perhitungan inflasi yang ada juga nanti di sini, bisa kalian baca sendiri. Lalu penghitung umur dari nomor KTP, dan nanti ada kode unik, yang kode uniknya nanti kalian bisa baca-baca sendiri untuk dienkripsi menggunakan metode Caesar Cipher. Gampang lah. Itu nanti cuma permainan string dan permainan list dan permainan dictionary, kalkulator permainan angka-angka numerik, dan dikumpulkan tugasnya dalam bentuk IPYNB atau Jupyter Notebook, bukan pakai PyCharm. PyCharm boleh kalian pakai ketika mendevelop ya untuk debugging, tapi yang dikumpulkan untuk tugas ini adalah formatnya Jupyter Notebook karena perlu penjelasan. Jadi nanti setiap blok code atau setiap program yang kalian buat itu harus ada penjelasannya. Kalau nggak ada penjelasannya ya nilainya separuh gitu aja. Jadi kenapa kok saya minta penjelasan? Karena sebenarnya soal nomor 1 sama soal nomor 2 itu code, kalau kalian nyari codingannya ya itu sudah ada semua di Google. Tapi saya nggak melarang kalian untuk copy paste, itu sangat-sangat boleh. Cuman kalau kalian tidak ngerti itu yang baru, yang saya nggak suka. Karena kalau kalian cuma kopas-kopas tanpa kalian mengerti, baru nggak ada gunanya kita kuliah. Kita Google aja. Kuliah buat program Bondo Google bisa-bisa. Makanya harus ada penjelasannya. Kenapa kok harus dilakukan itu, kenapa harus dilakukan ini. Setiap baris harus ada penjelasannya. Oke, ada mau ditanyakan dulu? Ini tugas mandiri ya, Pak? Mandiri.
Oh iya. Mandiri, mandi sendiri. Enggak berkelompok. Oh, kalau ngerjakannya mau berkelompok sambil berdiskusi, saya enggak ngelarang. Misalkan mau tanya temannya, mau lihat punyanya temannya, enggak apa-apa. Asal penjelasannya tadi kelihatan kan, kalau penjelasan itu kalau nyontek sama penjelasan itu dari orangnya sendiri itu bisa di analisis kemiripannya. Jadi di situ nanti yang apa namanya menjadi tolak ukur apakah dia benar-benar kopas 100% ataukah dia mencoba menjelaskan kodenya sendiri. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tentang tugasnya. Nah, jangan lupa tugasnya itu kalau mau misalkan bingung ya kok tugasnya sulit satu soal itu ya, karena itu memang suatu problem yang cukup kompleks. Jadi kalian bisa mempraktekkan cara-cara di pengantar pemrograman itu bagaimana memecah masalah menjadi masalah kecil-kecil, menjadi fungsi-fungsi, lalu kalian gabungkan jadi satu, menjadi sebuah program yang bagus gitu. Jadi memang dilihat juga konsep-konsep dekomposisinya bisa apa enggak, cara mengambil inputnya benar atau enggak, serius atau enggak ngerjakan tugasnya, itu bisa kita nilai dari codingannya. Jangan lupa formatnya harus IPYNB atau Jupyter Notebook atau Google Colabs, IPython Notebook. Format nama filenya cuma nim underscore nama aja, Pak? Iya, nim nama aja. Apa-apa sih, terserah sih. Karena itu nanti saya downloadnya dari Aula, udah ada namanya masing-masing kok. Jadi terserah aja. Nim nama ya boleh, kalau mau. Ada mau ditanyakan lagi? Belum, Pak. Gini, Pak. Kira-kira ya, Pak. Di praktikumnya nanti udah ada perulangan apa enggak, Pak? Listnya. Oh, kalau di praktikumnya bisa jadi ada perulangan. Karena kan pengantar pemrograman kan sudah diajarkan. Sebenarnya. Jadi kita ini kan sebenarnya agak overlap ya materi di April 1. Cuman kalau di April 1 ini kita lebih mendalami tiap metode di tipe-tipe datanya. Dan nanti perulangan materi perulangan percabangannya juga kita lebih mendalami lagi. Kalau kita kemarin dari pengantar, itu kan cuma tahu cara menggunakan lah. Jadi nanti kalau di praktikum ya, tetap aja. Kadang kita nggak mungkin menyelesaikan suatu masalah tanpa masalah pemrograman ya, khususnya tanpa perulangan dan percabangan. Tapi akan dibuat ya sesuai level kita lah, maksudnya nggak akan terlalu advance. Oke, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih telah mengikuti kuliah hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Deadline seminggu. Kita ketemu lagi waktu praktikum di jam masing-masing. Yang ikut A2 diganti ya. Jamnya A2. Yang ikut A2 diganti. Oh iya, gara-gara ada kuliah green. Yang A2 diganti. Yang A1 dan A3 itu sama. Tetap jadwalnya. Jadi belajar. Nanti waktu praktikum juga pasti dikasih waktu untuk mengerjakan dulu dan mempelajari dulu. Nah, jangan lupa kalau udah nulis code-nya dipahami artinya apa. Jadi karena kita nggak mungkin, oh untuk menampilkan ini itu sintaknya apa ya, saya juga pasti lupa. Jadi tapi kalau saya tahu maksudnya sintaksnya atau gunanya code itu apa, saya pasti bisa menemukan lagi code-code itu di internet. Dan kita ngopinya bisa enak lah, ngopi paste code-nya. Dan kita bisa tahu gunanya sintaks-sintaks yang kita tulis itu apa. Nah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum.